بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيه Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Oke, tinggalkan saya seorang diri. Saya mau adu nyali di sini sambil tidur. Tidur? Enggak tidur lah, canda dong. Adu nyali sih tidur, enggak ada judulnya tuh adu. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sekarang santai dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Teman-teman, alhamdulillah kita adu nyali lagi bersama saya. Sebenarnya kalau adu nyali saya tuh suka kurang seru mungkin. Karena kalau saya mah enggak takut asik. Tak kalau lebay. Alhamdulillah ya. Kayak ada yang ketawa di belakang saya, perempuan kuntilanak. Oke. Sapa-sapa buat semua teman-temannya ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Uni Emirat Arab, Thailand, Saudi Arabia, Cina, Jepang, Korea, dan di manapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf lahir batin. Saya mau bacain juga komentar-komentar teman-teman nih. Ayo baca ya. Nah, bacain ya komentar teman-teman. Karena ini sebagai bentuk apresiasi saya terhadap teman-teman yang udah setia dari dulu sampai sekarang nontonin kita. Alhamdulillah. Oke. Ini salah satu komentar di video kita yang ke-900 berhasil bikin kuntilanak merah overdosis ya. Jadi saat itu kita bikin konten masak mie itu dicampur lelap, obat lelap, jadi dia seperti itulah. Tonton aja teman-teman biar penasaran.
Ini dari salah satu subscriber kita bernama Herna Herawati. Beliau bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Heri sama Bang Hadi selalu sehat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin, kata dia. Bang Heri, Bang Hadi coba masakin mie-nya pakai air zam-zam. Orang Sumedang hadir. Kayaknya kalau air zam-zam enggak boleh deh. Enggak boleh dibuat masak. Harus buat diminum aja. Assalamualaikum. Nah, ini dari Sumijo Galah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakarta Timur selalu hadir, Bang H2 Oma dan tim Lorong Misteri Family selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya buat Oma semoga dalam kesehatan. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian ada dari Ndahaha, hadir Bang. Oh, sambil pakai emoticon love. Bang, kameranya blur karena fokus ke rumput yang ada di depan kamera, jadi blur. Huhu, kuntinya deket banget. Nanti pas bangun-bangun kuntinya pas adu nyali marah lagi. Marah lagi-lagi kayak kuntinya waktu itu. Iya, karena emang setannya ini emosian. Ini dari Murdiana 65, kalau udah lelap tidurnya kuntinya nggak usah dibangunin sampai seterusnya biar nggak ada yang nakutin orang. Benar juga sih. Berarti kita bisa menumpaskan setan dengan obat ya. Benar. Ini dari Darmawati, beliau bilang coba pakai obat berak-berak dicampur Indomie. Salam dari Kampung Luar Batang. Kampung Luar Batang Jakarta bukan nih? Ya, Jakarta Utara, Luar Batang. Yang ada makamnya Habib Keramat Luar Batang. Dikasih obat berak-berak, kan kesehatannya berak-berak gimana ya? Waduh, kita diberakin ntar. Nah, ini ada yang komennya unik lagi nih dari Dodi Pratama. Bang Heri dan Bang Hadi coba masak mie-nya dikasih balsem. Allah masyaallah Muhammad. Allah setan ini kasih balsem. Allah masyaallah Muhammad. Allah setan ini kasih balsem. Allah masyaallah Muhammad. Allah setan ini. Allah masyaallah Muhammad. Saya tidak gentar. Sini kamu setan. Kita gentar. Allah masya Allah. Oh, ayo lo. Setan deh, Bang Asem. Allah masya Allah Muhammad. Oh, ini kamu sini lagi kamu. Tendang palanya. Mana setan nih? Asem saya di saya hari ini enggak mau kayak dulu-dulu lagi, penakut saya. Harus berani saya. Allah. Tendangnya reot, tobat. Waduh, tendanya reot. Waduh, tendanya reot. Ya, tendanya reot, teman-teman. Kepala sementara. Supaya Bang Hadi nanti menyaksikan kalau saya ini di sini tuh dibikin kayak begini nih tendanya sama setan. Allah, sabar.
baca. Allahumma salli Muhammad. Apa sekarang ada itu saya baca sakit. Lagi baca juga ya. Setan ini, alhamdulillah. Udah muncul setannya, asalnya mengganggu aja kok saya mah. Oke teman-teman, kita baca lagi komen. Karena komen-komen teman-teman alhamdulillah ini membangun. Ini dari salah satu subscriber, namanya Fajar Ramdhani. Beliau bilang, "Bang, coba air mie rebusnya campurin komik satu box atau 30 biji." Anda pintar, Fajar. Keren ini. Bentar kita dikabulkan ya. Oke, next kita cari lagi ya. Nah teman-teman, ada lagi nih komen nih. Assalamualaikum dari Asep Abdullah. Assalamualaikum bang, eksperimen lagi, maaf nih bang, katanya pakai obat perangsang. Kocak nih, saya ngeri takutnya kayak di channel sebelah pocongnya bisa teng gitu pisangnya, saya mengeri pakai obat perangsang. Atau kalau kuntilanak tuh kalau udah dikasih, ih kuntilanak itu kan setan ya. Dulu Bang Hadi, Allahumma salli Muhammad. Dulu Bang Hadi, Allahumma salli Muhammad. Dulu Bang Hadi, Allahumma salli Muhammad. Ah, ini setan ini ngelawan saya dia. Sini kamu, hadir kamu. Setannya parah banget. Hadir mana? Ulah sok gitu. Ngisinan aing bae yang memual siun. Aduh, udah ngomongin pocong setan. Kuntil anak itu dulu, saya lanjut ya. Kuntil anak dulu itu pernah bikin Bang Hadi mimpi basah. Bang Hadi dinaikin di itu dari atas digesek-gesek kunanaknya naikin. Ya Allah, alhamdulillah lah, pokoknya gitu, jorok lah. Ih, sampai Bang Hadi mimpi basah itu. Mimpi telananya basah, maksudnya. Sorry. Ikannya. Tapi ya bisa patut dipertimbangkan sih. Ya teman-teman,
karena dari tadi setannya udah makin mengganggu saya bacakan Al-Quran aja ya. Ya. Saya mau wiri banget ya. Supaya dilindungi dari setan ini, Allah melindungi saya dari setan yang parah ini nih. Allah, Allah. Jadi dalam satu riwayat bahwasanya disebutkan kalau kita setiap malam mendawamkan, membiasakan, ya mengamalkan, membaca surah Al-Mulk, maka kita akan dijauhkan dari azab kubur. Nah, barang siapa yang di dalam kuburnya itu baik, niscaya itu merupakan pertanda setelahnya di akhiratnya dipermudah. Amin. Insyaallah ya, maka kita perbanyak baca Al-Mulk. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sama-sama cari Al-Mulk di sini. Oke, kita baca Al-Mulk. Nah, ini saya udah buka surah Al-Mulk. Al-Mulk itu yang ayat awalnya Tabarok ya, atau biasa disebut surah Tabarok. Oke. Okay. Kok ngeheng ini handphone saya? Gangguan setan apa? Wah, HP saya ngeheng, teman-teman. Jangan-jangan setan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. Ada suara setan ya. Ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma raji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basara khasi'an wa huwa hasir ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bidhati as-sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Bang Heri, buset ini berantakan amat. Tadi saya diserang Bang Hadi. Hah? Diserang? Sedang secara membabi buta. Pada saat saya tuh lagi sibuk membacakan komentar subscriber. Dari situ saya banyak diserang. Udah dari situ saya langsung setelah diserang itu saya putuskan untuk baca surah Ar-Ra'd ini Al-Mulk. Terus? Alhamdulillah ketika saya baca mah udah tenang, harap. Alhamdulillah. Dia teriak nggak sakitnya? Hah? Sakitnya nggak dia? Nggak tahu sih, nggak kedengar. Cuma tadi emang pas pada saat saya baca-baca itu teriak, ada suara bunyi-bunyi. Nggak tahu itu teriak apa bukan gitu, tapi bunyi. Yaudah, tutup. Kayak gitu. Ya, pamitlah teman-teman. Makanya ketika kita dalam keadaan apapun harus dekat kepada Allah supaya enggak diganggu setan. Betul, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita lakukan. Ketika saya lengah, saya lalai baca komentar, baca YouTube, lihat YouTube. Setan menyerang saya. Langsung saya buka Al-Qur'an lewat digital handphone, saya baca. Aman, sentosa, adil dan makmur. Ya udah. Dari situ kita bisa pasti kenapa? Kita bisa buktikan lah. Saya pamit, kita sudah menata mitos dan tetap sesuai orang istri setiap hari jam 9 malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.